Okay, guys, dan ini tempat gymnya ya, guys. Disediakan juga air minum gratis di sini. Dan ini beberapa alat yang tersedia di Alila Gym. Ada juga bola-bola. Dan ini lantai yang naik ini saya sudah lihat nggak ada apa-apanya ya. Jadi kosong masih ada. Oke, kita menuju ke tempat treadmill dan juga untuk tempat sepeda. Dan juga disediakan untuk mengukur berat badan ya di sini, timbangan. Dan di tempat treadmill ini kita ada pembatasnya untuk tiap treadmill, alat treadmill. Dan juga di sepeda juga ada pembatasnya juga. Dan ini untuk latihan barbel. Dan juga beberapa alat juga yang di sini bisa digunakan. Ya, cukup lengkap lah untuk gymnya ya. Oke juga. Dan juga disediakan anduk di sini dan hand sanitizer juga. Oke, cukup lengkap ya. Good morning, guys. Ya, kita sudah bangun pagi ini untuk sarapan pagi ya. Nanti kita view untuk sarapan paginya gimana. Nah. Ini dia makanannya kita di pagi hari. Banyak ya, guys. Oke, guys, sudah kenyang habis sarapan. Jadi kita kembali ke kamar lagi. Sini ada sofa-sofa untuk ruang tunggu. Jadi waktu kita mau check in bisa menunggu di sini juga. Dan ini adalah lobbynya juga, guys. Penuh dengan motif batik. Oke, guys, kita cek harga di salah satu aplikasi. Untuk harga normalnya per satu kamar per malamnya adalah 1 juta lebih ya, guys. Dan kita dapat harga juga untuk dua kamarnya adalah 1 juta lebih. Oke, harga normal di aplikasi bisa berubah sewaktu-waktu ya, guys. Dan ini view dari kamar kita ke lantai 14, guys. Hotel Alila ini adalah bangunan tertinggi di Solo dengan total 30 lantai. Hai, guys,
kita sudah check out ya hari ini. Kita masih ada satu malam lagi di Solo. Jadi kita mau pindah hotel. Pindah hotel dulu ya. Pindah hotel dulu. Sekalian review. Jadi pantengin terus. Karena di video kita bisa. Ya. Oke. Okay. Sampai ketemu lagi. Ya. Dadah.